PT Televisi Transformasi Indonesia kembali meraih penghargaan dalam ajang Corporate Image Award 2016 yang diselenggarakan oleh Frontier Consulting Group yang berkolaborasi dengan Tempo Media Group. Untuk kategori National Television, sebagai The Best in Building and Managing Corporate Image, acara yang digelar di sebuah hotel mewah kawasan Senayan, Jakarta Selatan ini berjalan cukup meriah. Prestasi serta pencapaian ini tentu langsung disambut dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Untuk kategori National Television, selamat kepada PT Televisi Transformasi Indonesia. Untuk itu kami undang kepada Bapak Ahmad Hadiansyah Gumis, selaku Vice President Marketing Pak Indonesia, dari Badan Televisi Transformasi Indonesia. Selamat. Tentunya ada kategori juga untuk industri televisi ya. Dan kita lihat juga ada beberapa perusahaan-perusahaan atau mereka-mereka yang memang membangun corporate image-nya dengan baik ya. Dan saya lihat misalnya dalam hal ini grupnya Trans TV ya. Karena memang programnya baik, produknya baik, dan di banyak penonton yang senang dengan channel ini. Kemudian kedua, mereka juga punya berbagai program untuk dikomunikasikan, program CSR misalnya. Dan otomatis juga banyak masyarakat profesional percaya perusahaan ini tempat yang baik untuk bekerja ya. Makanya nggak mengherankan Trans TV adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang memiliki corporate image yang baik, terutama di industrinya ya. Memang bukanlah hal yang mudah bagi Trans TV untuk bisa meraih penghargaan dengan kategori National Television. Terlebih ini kali keenamnya televisi yang memiliki moto milik kita bersama ini mampu mempertahankan penghargaan dengan kategori yang sama. Tak heran bila Trans TV selalu bekerja keras untuk menyajikan dan memberikan inovasi yang berbeda untuk para pemirsa setianya. Ya tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Di tahun 2016 ini Trans TV kembali meraih Corporate Image Award yang diselenggarakan oleh Frontier Consulting Group bersama dengan Tempo Media. Dan tentunya ini sebuah pencapaian bagi Trans TV dari hasil kerja keras dari seluruh manajemen, staff dan juga tentunya berkat dari pemirsa Trans TV. Ya, kita tetap terus berupaya memberikan program-program yang terbaik tentunya, memberikan inovasi tentunya, dan memberikan tanggung jawab sosial juga yang baik kepada masyarakat, dan juga memberikan bukti bahwa Trans TV juga masih merupakan tempat yang sangat diminati untuk bekerja juga, dan ini tentunya berkat dari dukungan semua pihak, tidak hanya dari para pemirsa dan juga dari seluruh manajemen, sehingga setiap tahun kita selalu berusaha meningkatkan agar nantinya kita selalu bisa menjadi yang terbaik di Indonesia. Ya, saya ucapkan kepada Trans TV yang sudah meraih penghargaan sebagai salah satu perusahaan yang memiliki citra perusahaan atau corporate image yang baik. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan bersama dan memberikan inspirasi kepada seluruh manajemen dan karyawannya untuk berkarya yang lebih baik, memajukan bangsa ini dan membangun citra atau corporate image yang semakin baik di masa-masa mendatang dengan cara-cara yang inovatif.